yang mau jadi YouTuber, yang suka make up, yang suka jalan-jalan, kalian punya kesempatan lo, gampang banget. Tinggal rajin upload aja. Nih yang suka jadi kereta. Berarti udah mau typo. Keluarnya malah dari belakang. Parah. Aku nggak bawa tong sih, enak banget. Hari ini nggak libur, cuma izin. Hanya kencang. Mereka udah pada nungguin di itu kereta mati. Thank you.
Udah nyampe, tinggal nunggu aja mereka. Polanya juga masih kosong karena ini kan bukan hari libur, mereka nunggunya di luar. Kayaknya aku nunggu di sana ya. Lumayan. Udah nyampe aula. Ini kalau hari biasa ya. Hari biasa jadi sepi kan, beda. Beda banget hari biasa sama kalau kita ini hari libur. Kalau nggak bawa ini lumayan ya. Geser. Udah nyampe. Nggak bawa ini, nggak enak banget ya. Mana ya, jadi kita mati. Udah nyampe. Tadi sekalian bikin konten. Apa kabar? Ya Allah, dingin banget tanganmu. Iya, dari tadi di luar ini. Ayo. Aku udah bertemu mereka, jadi kita sengaja berangkat bareng. Ini aku udah nyampe nih. Bukan. Kita lagi di taksi biar cepet. Bikin TikTok katanya. Bikin TikTok nanti bareng-bareng sama mereka. Kayaknya sih nanti bikin TikTok bareng-bareng kayaknya ya, mungkin. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi YouTuber yang suka make up, yang suka jalan-jalan, kalian punya kesempatan loh, gampang banget. Tinggal rajin upload aja. Nih yang suka make up tutorialnya. Dan sini
Mbak Dian yang suka goyang-goyang. Aku pinjam itu. Beda ke turun satu turun aku. Saya juga kerja. Iku wis pada kumpul ya, Bang. Wis pada kumpul. Yo meo. Halo guys, kita udah nyampe. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share di media sosial kalian, hanya di channel YouTube Fitri Helen Vlogger, kan? Di situ? Iya. Halo. Tadi udah ditelepon. Barusan. Deket nggak? Emang deket tempatnya? Enggak, aku dari Riko. Aku Daan. Ini Pancau. Oh, Sisu, lumayan. Iya, ya, pokoknya kita ketemu di Taipei. Halo. Yang juara berapa tuh? Tiga kayak ya? Halo, halo. Selamat semuanya, selamat. Kita nungguin yang lainnya juga ya? Nggak tahu, ke situ juga nggak apa-apa sih. Tadi juga udah telepon akunya. Halo guys. Oke, kita lanjut lagi seperti kemarin. Aku pernah bikin video kesini sendirian dan sekarang lagi rame-rame sama mereka. Hai. Goldstar. Ya, ini Goldstar itu pengiriman barang uang ke Indonesia ya. Rame banget. Halo semuanya. Video aja. Kalian ada yang mau tahu kan kayak apa gitu, soalnya aku belum sempet di upload ya untuk kemarin waktu pas bikin video tuh belum sempet ngupload, nah waktunya juga gak sempet. Halo, halo. Halo. Yang jaga juga bukan orang Indonesia. Iya, orang Filipina yang jaga. Oh. Pernah belanja di sini tuh. Fotoin nyopet, fotoin sama Mas ini kan ada. Oh, boleh. Kalau saya mau rame-rame nanti kan ada foto. Bakal foto juga, nanti bakal foto. Oh, yang ada lah. Yang pengen tahu harga-harganya. Oke guys, jadi ini tokonya posisinya ada di Songsan Goldstar ya. Goldstar always better, selalu lebih baik. Nah, ini ukuran-ukuran kardusnya ya. Dari jumbo nomor 2, 3, 4 dan nomor 5. Jadi ini bisa untuk pengiriman barang, uang, bisa juga buat belanja, di dalamnya juga ada belanja, pesen tiket, semuanya ada guys. Nah, kalau untuk tahu harga-harganya, ini harga-harganya ya. Jadi di mana kita posisinya di daerah Taipei, Toyen, Chungli, Sinchu, harganya seperti ini, dari ukuran jumbo sampai terkecil. Dan ini bagian yang Gilan, Mioli, Taichung, Changhua, Tainan, Chiayi, Kaohsiung, harganya juga gini ya perbedaannya. Nah guys,